Manu e cucak rowo. Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Cucak rowo. Tuh, oh, ada musuh berjalan-jalan. Bikin ibu takut. Kagak. Gimana lu, Bang? Oh, Bang. Gimana lu, Bang? Oke, knock one. Nih, Mamam, tak boleh kerja lah. Tidak bisa. Ini lu, Bang. Lawan gua. Wait. Bang, ada musuh. Helmnya mantul banget nih. Aduh, bangunan semakin dekat. Ambil helmnya. Bye lagi bersama Ebo ya. Gimana kabar kalian guys? Apakah baik-baik saja? Ini banyak banget nih yang minta Ebo untuk nge-review. Nge-review tempat itu, sarang burung hantu. Jadi Ebo udah menemukan nih, ada 5 nih. Kalian kalau menemukan yang selain punya Ebo, boleh deh terus di kolom komentar ya. Di mana aja tempatnya? Di mana keseruannya? Langsung saja kita cekidot. Siap. Nyong duwe soso manu, engko mengita udu. Iya. Kita akan mencari burung hantu. Nih Ebo tahu ada 5 titik nih. Petanya seperti ini kurang lebih nih, coy. Ya kalian, bagi kalian yang tahu ada tempat lain tuh, bisa tulis di kolom komentar. Ya, kita akan menjelma menjadi Panji sang petualang dulu ya. Mencari burung. Yang pertama kita akan mampir di ini, di Milta Power, di bangunan ini ya, coy. Ini cukup agak ya? Jauh banget. Oke, semoga cukup ya. Jaraknya 1900. Iya duh. Cildut-cildut dah. Nanti kita bisa menyelamatkan burung-burung di dunia ini. Siap. Aduh, jauh banget. Ada musuh di depan. Gak apa-apa deh, menikmati pemandangan nih. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ada kucing, cari piaraan nih. Kocak. Waduh, gak sampai. Yaudah, turun di sini saja, tidak apa-apa. Panji manusia milenium. Oh, manusia milenium, salah dong. Panji petualang siap untuk mencari dan menerka hewan-hewan buas. Siap. Ya, cari dulu nih ya, cari senjata. Kali aja di sana ada yang mencocol-cocol. Geser kepala kiri, ngapain lu belak-belok. Oke, ada KM. Ya, nge-lag. Kecil dulu. Ya, ini lokasi pertama di pucuk gedung itu, coy. Di pucuk gedung tertinggi. Nih, Bu, maaf nih sambil cori-cori cuke-cuke ya. Kali aja ada musuh siap siaga. Menyambut lebaran. Oke, di sini kita masuk. Nah, di atas sini ada gedung ini. Ada sekar, mantul banget nih. Sip, suatu hansip dah. Ini. Fokus. Kita mau nge-review tempatnya, bukan ngelut-ngelut doang. Gimana sih? Ya maaf guys. Naik lagi. Nah, di sini coy tempatnya. Oke, mau cari-cari juga, colong-colong kan. Ada M4, siap. Ada M4. Oke, nice. Lah, di sini ada musuh lagi ya, elah. Nah, di sini guys, tempatnya nih guys. Ini ada sangrang burung eagle ya. Tuh, falcon. Ambil aja falconnya. Ini ada logo hijau sama merah. Maksudnya apa? Kalau hijau itu jalan, kalau merah itu berhenti. Beda ya. Maksudnya itu kalau hijau itu dia itu kelihatan. Lu bisa ngeliat burungnya tuh lu sama teman-teman lu. Tapi kalau musuh gak bisa lihat burungnya. Kita cari botnya yang tadi. Bot, di mana lu? Bang! Mau ganggu aja lu, mau curi-curi punya Ebo nih burung. Hei. Manu cucak rowo. Gak bisa, coy. Bot mana lu? Licik lu. Manusia tapi menyamar jadi bot. Tidak. Nih di tempat kedua langsung saja kita ke Pochinki nih, di gerejanya nih. Di atas gereja nih. Manu e cucak rowo. Nah, di atas gereja Pochinki dia ada sarang di sebelah sini nih. Cuk. Bah, lah itu dia. Tuh. Nih kan. Ada satu lagi nih. Siap mendapatkan burung.
Manu e Manu e Cucarowo. Langsung saja kita bablas ke Gunung Kime. Di Gunung Kime ada satu. Cucarowo. Sebelah sini nih. Dawa buntute. Buntute. Ya, naik ke sini di atas gunung. Gua enggak tahu juga kenapa ini gunung suka ini mendaki gunung, eh. Gaul kayak orang zaman sekarang suka mendaki gunung nih burung. Oke, naik nah, di puncak tertinggi lalu berjalan sedikit di arah gunung yang menghadap ke Jorjepol. Di sekitar sini ada nih 1 2 cuca. Sip patuhan sip nih, eh. Ambil hatch Falcon, ambil. Lu punya dua nih. Buktinya lu bisa drop satu nih. Drop. Bentar. Drop satu nih. Nah, mantul ya. Buat gantang ya. Kalau nggak buat kolongan. Buat lomba burung siap. Aduh. Selanjutnya ada di puncak Gunung Hime. Gunung Hime sekarang. Sekarang ada di puncak sini. Di tertinggi. Ini tempatnya sama kayak kalau lu itu kemarin itu yang itu Summer Tree, yang pohon ajaib mengeluarkan pelergan. Ada di sini ya. Sama nih tempatnya nih. Naik. Nah, tempatnya di sini coy. Asoy, penangkaran burung pribadi. Let's go. Tempatnya ada di bawah tower. Gue lupa lagi towernya di mana. Di sini kali. Oh, bukan. Tower yang di sini ini. Pokoknya di tepat di bawah tower-tower sutet ini, eh. Ada sarang burung. Nah, itu dia. Ini dia. Sarang burung. Punya 3 burung ebo, ada 3. Di drop. Kece ya, bagus sih. Burung ebo ada 3. Mau lu besok ibu mau bikin lu gantang, eh. Bikin lu lomba burung. Ini gue kasih nama dulu nih. Yang satu namanya Sukini nih. Yang satu namanya Sutresno. Yang satu namanya Sumanto. Iya. Ya kan. Yang ntar dimakan dong. Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir coy. Yang terakhir itu yang paling susah nih coy. Yang paling susah kenapa? Karena lu harus bertarung cuy. Temannya di Jorjepol cuy. Disini lu harus bertarung dulu. Ini untuk kalian para penyembah cangkir nih susah nih pasti kalau ambil burung yang di sini. Bercanda ya guys. Oke, lewat. Aduh, burungnya habis. Mana lu, Bang? Diam lu, Bang. Jangan pernah berani-berani kau mencuri. Jangan pernah berani kau mencuri burung ebo. Lawan nih. Kok malu, Bang? Ya, kakak mati sih, Bang. Kakak mati sih, Bang. Bang, diem apa, Bang? Oh, nah, lu jangan berani-berani ya lu ya mencuri-curi burung ebo nih ya. Bentar, ebo curi-curi, cuki-cuki dulu. Asyap. Oke, ada tas di sini. Ada ini, sip, satu ansip. Sip. Oke. Mana lu, Bang? Bentar, Bang. Ebo cari jata dulu, Bang. Jangan berani-berani dulu, Bang. Chill, dude. Eh. Where are you, dude? Oh, asu you were in there. Keluar lu, Bang. Easy ya, 4 kill langsung ya. Tetap waspada. Waduh, banyak banget nih yang mau mencuri-curi burung. Tapi ebo, the next Panji Petualang tidak akan mudah dikalahkan. Ini cari-cari. Entar sini, entar enggak bisa ya. Oh, ada mini, siap ya. Mini Cooper, siap. Ini buang, belum guna. Ebo cari ikan. Ada musuh. Waduh, berani-beraninya nih, weh. Hei, ini adalah kekuasaan Ebo. The next Panji Petualang. Oke, easy. Tahun ini bulan Ramadan tetap ya berjalan nih. Akan bisa menjaga kelestarian burung-burung di Indonesia. Siap. Sip, sepatu hansip dah. Ini apa lu, Bang? Hah? Naik nih, Bu. Bang, ini apa? Oh, tas. Siap. Siap, burungnya banyak. Oke. Bau kemenangan semakin dekat. Duda. Line di mulut, line. Ada step.
PC ya. Manu e cucarowo. Cucarowo tawap. Ini sepi-sepi ya. Tadi kayaknya banyak banget. Yah! Ada car. Dibilang ya mau cari car. Dia mau cocok pakai car. Hah? Gimana lu? Hah? Gimana lu bang? Bang? Tapi dia takut. Kagak! Oh. I know you top on the top deh. Oh, gue lihat dong. No. Hai kutil Hai upil lo. Kecil banget di atas sono. Waduh, mau mencuri burung ibu toh. Waduh, dua kali cocol mencocol Mundur, orangnya mundur Pikir ibu takut. Tidak sama sekali. Wih, kabur. Kabur aja ibu. Kabur aja Takut ibu tetap cocol. Gak ada kar sih soalnya ibu. Oke, dapat ini. Ibu cari kar. Tidak ada kar. Tes juga tidak ada. Ada musuh. Oke, easy peasy is that motherfather. Oke. Masih mencari-cari PES Pro Evolution Soccer dude. Where are you PES dude? I need PES. Cari-cari. Tidak bisa kau mencari. Ada musuh lagi. Oh buat Tidak bisa lu melawan kekuatan Ebo Kucing The Next Reza Octavian X Panji Petualang dude. Tidak bisa. Tidak semudah itu Perguso. Cari PES. Mana aja abang ada PES. Ada step. Easy bot deh. Bot. Ada PES gak disini? Gak ada deh. Di abang ini kali aja ada PES ya. Lah langsungnya udah sepi lu ambil naik ke kren ini coy. Naik di atas ntar ada itu sarang buruk hantu. Naik lagi pokoknya yang paling atas dude. Yang paling atas. Mana jalannya lagi? Mana sih? Kok gak ada? Oh mungkin yang di sebelah sono. Dia ada di sebelah sono sih. Salah guys, ternyata keren yang ini. Bukan yang sono. Udah muter-muter kayak ada. Nih lihat peta Ebo ya, yang sebelah sini coy. Jangan salah itu. Salah naik nih. Ebo dong gak dapet. Jadinya kocak. Nah ini nih heads. Sip ya burung papi lo langsung ada di ini pundak lo langsung asyik. Ini cari pes dulu yuk. Lo kenalan semakin dekat. Oke, wah ada ayam cocol lah. Tak usah pakai pes dah. Oh, ada temen cocol, Ebo langsung samperin, gak takut. The Next Reza Octavian X Panji Petualang. Wih. Siap ye. Manu e cucarowo. Ding. Cucarowo. Oh, ada musuh berjalan-jalan. Dibikin Ebo takut, kagak. Mana lu bang? Bang? Ah bang, wah ada musuh juga, naik mobil. Tabrak lagi. Oh, bang. Gimana lu bang? Hei. Oke, knock one. Nih, mamam, tunggu bakal kerja lah. Tidak bisa. Sini lu bang, lawan gua. Wait. Hampir aja lu mau tabrak ibu. Tidak bisa, dude. Lu punya apa bang? Ada player, kakak ada itunya. Ya elah abang. Ada musuh. Helmnya mantul banget nih. Aduh, dokumen semakin dekat. Nih, ambil helmnya. Kenapa lo di situ? Baik kan? Ya elah. Tidak. Thank you.